Ya, ini kami dari grup 3. Ini Faiz dan ini Afdal. Saya Kevin. Ntar bisa lihat saya di video. Ya, silakan. Jadi, kami mau merenovasi sistem masak dari panti asuhan Nurul Huda. Ya, jadi dapurnya sempit. Sekarang kita ada di dapur, dapur yang biasa buat masak. Ini kompor baru yang dibikin sama kelompok 3. Nah, nih, jadi yang tadi kita mau bikin yang gede, cuman karena tukang lasnya bakal rusak sama bakal mahal, akhirnya kita ikutin desainnya dia. Ya memang lebih pendek sih, tapi dia dijamin lebih kuat. Nah, ini Afdal lagi masang gasnya. Ini kita beliin juga gas LPG 3 kg, regulator sama selangnya. Budgetnya ntar deh kita bahas di report aja. Oke. Jadi ini kompornya yang lama, yang tadinya dipakai buat masak nasi, cuman kata ibunya sering rusak gara-gara nasinya berat kan. Karena itu kita beliin kompor yang memang khusus buat masak berat-berat. Kompornya itu yang ini ya, buat nanti pas sudah bekerjanya bakal saya post di video selanjutnya. Ini kompornya, kalau pas sudah nyala apinya itu ada 3 nih, jadi bagian luar, tengah sama dalam. Nah, kalau masak nasi kita bisa pakai semuanya tuh. Kalau dipakai semuanya soalnya nasi bakal cepat matang, jadi makannya jadi nggak telat lagi. Tapi kalau biar hemat gas, kalau supaya lagi mau goreng-goreng laut aja, cuma pakai yang kecil yang di dalam. Nah, itu dengan bantuan dari tukang las yang bikin kompor ini pada awalnya, akhirnya kita bikin seperti ini desainnya. Di sini tadi rencananya kita mau buat tukang las mau buat suatu rangka yang kuat untuk menahan beban ya kurang lebih 100 kg. Cuma di sini ternyata kalau kata tukang lasnya mendingan pesen aja ke yang udah ahli gitu. Yang udah ahli biasa bikin kompor. Jadi kita nyari orang tersebut dan akhirnya dia memberi saran untuk mendesain yang seperti ini. Ini bisa kuat sampai kurang lebih 40 liter. Gimana teori ini kan kalau bisa dilihat kan kalau yang dulu bisa disorot ke yang situ, yang itu dia tadinya cuma 4 buat nahan pancinya, sedangkan di sini kita lihat support beamnya ada 8. Dengan gedenya support kan jadi semakin kuat toleran terhadap poinnya semakin tinggi, jadi kalau yang ini tuh bisa 100 kg ya dia gak bakal rusak atau bakal ada deformasi atau apa gitu. Terus dilihat bahannya juga jauh lebih kuat daripada yang itu, dimana itu tipis, ini isinya kelihatan lebih tebal, mungkin hampir 1/4 cm kali tebalnya. Nah ini digedein, iya nambah gede, kalau yang tengah kayaknya disuruh lagi ya. Nggak perlu, langsung aja. Harus hilang. Jadi pinggir.
terus putar terus. Nah. Ini desainnya ganteng banget, semuanya nyala. Berangkat parali lulus saya ya. Yuk ya, itu sekian dari kelompok kami. Kami kelompok 3, Aswin, Afdal, Faiz, dan saya Kevin. Ini Aswin sama Pak Asep ya. Ya, silakan. Jadi setelah kita ngelakuin ini semua nih, kesan dan pesan Bapak apa? Sama satu lagi, saat ini kita mau bantu lagi nih, harapannya apa? Kalau sih ya, sini gitu ya kemisian, karena apalagi kalau dibantu dengan apa alat musik ini ya, kita sangat terbantu sekali, karena kemungkinan kan namanya orang banyak, kebutuhan juga banyak kan, jadi paling tidak bisa mengurangi masalah yang ada di pasar. Ya kalau namanya kurang mah ya semua orang ingin cukup gitu ya. Kalau harapannya pak? Kalau harapan dari depan ya, ya kalau ke depan sih ya pengennya ya khususnya di sekolah fasilitasi yang lebih arah pendidikan gitu pak, kayak ya. Ada penyuluhan atau mungkin nah, itu saya pelatihan ya, kayak sarananya seperti media nih ya, kayak komputer atau apa yang lainnya yang relevan dengan kebutuhan sekolah gitu. Ya pengennya sih begitu. Jadi kita usahakan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kepeduliannya. Ya, sama-sama, Pak. Apa yang dilakukan oleh mas-mas ini diberikan ridho berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang diinginkan, yang diceritakan juga dikabulkan oleh Allah. Kuliahnya juga diberikan kelancaran. Amin. Amin. Ujian mau apa juga diberikan kemudahan. Oh, amin. Amin, Pak. Amin. Karena kalau 2 minggu lagi, Pak. Kepakainya bukan sehari dua hari, iya. Selama dia masih dipakai kan pahalanya mengalir. Insya Allah. Sedangkan ini yang makannya kan bukan satu orang, banyak orang. Ya. Harapannya sih nanti kita juga bisa apa ya? Membantu lebih lanjut gitu Pak. Nanti amin, apalagi amin. Nanti kalau misalnya ya, walaupun sebelum lulus nanti kita, apalagi kalau misalnya udah lulus juga harusnya kita lebih. Dengan ilmu kita mungkin ya pompa ini kan sampai sekarang kayaknya juga belum punya ilmunya apa untuk benerin gitu. Mungkin siapa tahu nanti kita ya bisa. Ya saya juga mohon maaf ya, kurang memberikan fasilitas yang nyaman barangkali seperti itu. Oh enggak Pak, enggak pantesin nyaman ke sana ke sini ya, maklum tadi juga sempat saya tinggal gitu. Enggak apa-apa, wajar sih, enggak apa-apa. Itu perlu di sekolah ibu juga sama belum selesai, biasanya kita selesai itu jam 2:30 atau iya, jam 3 baru bisa nge-break dari sekolah dari semuanya. Nanti aktivitas lagi 3:30 udah mulai lagi. Besar ya. Ya udah deh Pak, kami juga mengucapkan terima kasih udah dikasih kesempatan di sini. Sama-sama. Kalau ada kesempatan lagi kita mau kasih lagi. Ini sih Pak ya, terima kasih. Mohon maaf ya Pak, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang.